Assalamualaikum semua. Apa khabar? Aku harap kau orang berada di dalam keadaan sehat sejahtera dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baru-baru ni timbul satu video teaser lagu raya Ali Syukri. So, lagu dia aku tengoklah, aku dengarlah. Lagu dia not bad ah, okey ah. Beres ah. Boleh diterimalah. Tapi yang tak boleh diterimanya penari-penari dia tu. Nah. Kalau korang tengok pun korang menyampah tengok penari-penari dia orang tu. Tak berpakaian tak senonoh. Tak senonoh macam mana tu? Satu lagi mencalakkan image berpakaian Melayu. Kau pakai songkok, lepas tu kau pakai singlet. Lepas tu kau menari menggeliat macam cacing depan nazar. Apa benda korang buat sebenarnya? Kau tahu tak, songkok tu menandakan seorang itu berbangsa Melayu, kau tahu tak? Songkok ni sinonim lah. Kalau orang tengok songkok ni, orang akan tahu ni bangsa Melayu, orang Melayu. Jadi bila kau buat macam tu, kau berpakaian macam tu, ui, kau dah kira macam menghina lah. Bagi aku menghina, menghina pakaian tradisional orang Melayu tu sendiri. Sebab songkok ni salah satulah. Kau orang dah dengar ke? Dah tengok ke video teaser lagu raya Ali Syukri tu? Kalau belum tengok, jom kita tengok sama-sama. Pani-pani kepala abang, pusing-pusing-pusing halayan kita awak. Kita nak balik kampung, pun nak berdekat. Okey, macam mana? Okey ke macam tu? Cuba kau tengok penari dia tu. Menggeliat macam cacing kepanasan tau. Aku tak boleh belah. Dahlah kau mencemarkan imej cara berpakaian orang Melayu. Aduh, tak boleh pula, tak boleh pula. Eh, zaman sekarang ni memang nak kena buat benda-benda bodoh-bodoh ke untuk terkenal? Sebab aku tengok zaman sekarang ni asal keluar je video-video yang bodoh-bodoh yang viral-viral ni, terus terkenal, terus jadi famous, terus dapat masuk TV. Aduh, tak nak mikir aku. Benda bodoh-bodoh gitu je. Aduh, tak boleh pula, tak boleh pula. Okey, jom kita ni apa? Tengok komen-komen netizen yang komen tentang video teaser lagu raya Ali Syukri tu. Jom sama-sama kita lihat. Ini dia komen dari netizen Malaysia. Habis hancur budaya kita, tapi korang tetap seronok juga kan, macam gampang. Ni ada lagi ni. Sotong macam siam, macam ni pun ada. Pui, aku lukuk kepala di hari raya. Hahaha, macam-macam. Ni lagi ada gini. Ha, apa benda setmu ni? Dah macam kena renjat tak elektrik. Duit lagi berharga dari seni. Sampah. Macam-macam komen, wek. Ni pula, nak je aku tendang sutung gratis ni. Allahu Akbar. Inilah komen dari netizen Malaysia. Penyanyi dengan penari pun sama bongok. Aduh, ni lagi parok ni. Kelepuk raya ke atau nak kena cepuk ni? Okey, macam mana bila korang tengok komen-komen dari netizen Malaysia? Kan, dalam banyak-banyak komen tu ada satu komen yang aku bersetujulah dengan dia ni. Tidak sensitif dengan agama Islam dan budaya Melayu demi populariti. Moga golongan ini diambil tindakan undang-undang supaya tidak berulang. Sedih apabila berlaku di bulan Ramadan. Itulah kan. So, korang macam mana? Apa pendapat korang? Okay, sebelum aku undur diri, aku nak minta korang untuk pergi support channel YouTube penyanyi aku. Nama dia Aero. Korang boleh masuk ke channel YouTube dia dan mendengarkan lagu raya kami pada tahun ini. Dan jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube penyanyi aku tu. Dan apa-apa pun, kita akan jumpa next video akan datang. Assalamualaikum. Raya ku terkenal.
ayah dan bunda. Di pagi raya ku merindui desa tercinta. Assalamualaikum semua, apa khabar? Macam mana? Sekiranya korang nak dengar lagu tu secara penuh, korang boleh tekan link yang aku sharekan di atas. Korang tekan link tu dan korang akan terus pergi ke channel YouTube Vocalist aku, dan korang boleh dengar lagu tu secara penuh lah. Dan aku nak minta pada korang, jasa baik korang, aku nak minta tolong korang untuk share MV lagu tu kepada rakan-rakan korang yang lain. Dan aku juga ingin mengucapkan selamat berpuasa. Gaji lambat lagi, cuma kita orang nak promote saja lagu ni. Dan korang boleh buat request lagu ni di radio-radio kerajaan seperti National FM, kerajaan negeri, radio-radio kerajaan negeri dan sebagainya lah. Dengan cara korang type nama lagu dan nama penyanyi. Contoh lagu Tiba di Hari Raya, penyanyi Aero. Untuk minta DJ mainkanlah lagu tu nanti seminggu nak raya. Apa-apa pun aku ucapkan Assalamualaikum semua.